selanjutnya kita akan latihan kebugaran jasmani keseimbangan. Saksikan ya. Dalam posisi duduk, badan membentuk huruf V, lalu tahan keseimbangan selama 10-15 detik. Selanjutnya, condongkan badan ke depan, rentangkan kedua tangan ke samping, angkat salah satu kaki ke belakang, dan tahan keseimbangan. Tahan selama 10-15 detik. Ulangi kegiatan ini 3-4 kali. Selanjutnya, tekuk salah satu kaki ke depan, rentangkan kedua tangan, perlahan-lahan turun, dan jaga keseimbangan. Selanjutnya, dalam posisi jongkok, angkat salah satu kaki ke depan, rentangkan kedua tangan, dan jaga keseimbangan. Dan selanjutnya, angkat salah satu kaki, lalu tarik arah perut. Tangkan salah satu tangan ke samping, lalu pertahankan keseimbangan. Pertahankan keseimbangan kalian 10-15 detik.